Oke guys, berjumpa lagi dengan gua Wawan di channel Wawane Wawan. Di video kali ini gua mau membuat seperti kemarin ya, cara menaruh URL dan stream key di aplikasi Streamlabs OBS untuk Facebook ya. Karena pasti akan teman-teman tuh pasti akan bertanya-tanya gimana caranya masukkan URL stream key ya kan. Jadi di sini Abang kemarin sudah Abang jelaskan video yang sebelumnya itu cara menaruh URL dan stream key di YouTube untuk live streaming di YouTube ya. Sekarang kita untuk live streaming di Facebook ya. Langsung saja, sebelum itu kalian jangan lupa subscribe channelnya Abang di sini ya. Langsung aja tekan loncengnya guys agar kalian bisa dapat video-video terbaru dan terupdate tentunya. Oke, kita langsung saja ke videonya. Pertama-tama kalian ke Streamlabs OBS ya, seperti biasa ya. Kita masuk dulu ke Streamlabs OBS. Terus kalian ke gear seperti biasa, ke pojok kiri gear. Terus kalian ke streamnya. Terus kalian langsung saja buka Google guys. Kalian login ke Facebook kalian. Oke. Bila kalian sudah login ke Facebook kalian, kalau Abang di sini Abang punya halaman masalahnya. Jadi Abang langsung ke halaman guys. Oke, ke halaman. Ke halaman, Abang sudah punya halaman di sini cuy. Jadi kalian masuk halaman, terus kalian cari ke Creator Studio guys, ada di pojok kiri nih ya. Di pojok kiri sini ada Creator Studio guys. Oke. Kita langsung saja masuk ke Creator Studio. Terus kalian langsung saja ke fitur kreatif guys. Oke. Ke fitur kreatif ada di pojok kanan bawah, pojok kiri bawah, maaf. Langsung klik. Kita tunggu. Oke. Kita langsung ke siaran langsung guys. Lihat kursornya Abang ya. Kita langsung masuk ke siaran langsungnya. Terus kalian mau di sini, mau di sini juga sama, coba kita di atas ya. Siapkan streaming siaran langsung, kita klik. Itu langsung ke live producer Facebook guys. Oke. Kita tunggu. Jadi di sinilah kita bisa mendapatkan yang namanya apa? Nah, ini guys. URL server dan kode streamingnya guys. Oke. Kita langsung saja kita salin URL servernya, salin seperti biasa. Baru kita langsung masuk ke settingan Streamlabs, kita hapus. Kita ganti. Oke, sudah. Stream key-nya kita hapus dulu. Baru kita salin lagi yang kode streamingnya nih guys, kode streamingnya ya kita salin. Oke, sudah disalin, kita langsung aja ke stream key-nya, kita copy kan. Nah, oke guys, kita langsung saja down. Jadi cara mudah dan simpelnya seperti itu guys. Dan jangan lupa kalian harus setting lagi untuk output modenya, audio, video, oke, biar live streaming kalian makin oke tentunya. Gampang cuy, oke. Mungkin video untuk menaruh URL di Streamlabs OBS untuk live streaming Facebook ya guys ya. Siapa tahu ada yang bingung. Oke, jadi Abang jelaskan di sini. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua, guys. Semoga kalian sukses selalu. Oke, amin. Next video. Bye-bye.